Sejak Senopati mengangkat Mas Jolang menjadi Raja Kedua Mataram dengan gelar Panembahan Hanyokrowati, Mataram memasuki prahara berkepanjangan. Daerah timur dan pesisir utara Pulau Jawa mulai memberontak, yang didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Jolang menjadi penguasa Mataram. Untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan ilmu agama dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah tempat untuk dididik menjadi penerusnya. Sayangnya, putra tersebut bukanlah seorang putra mahkota. Saya minta lawan yang seimbang. Ayo, sama mana yang wani? Sinten niku guru? Bocah hilang oleh kandang. Ki, kenapa diberhentikan? Woi! Sopo kowe? Latihan tanding dina iki wis rampung. Saiki dhewe ngaji piulang Kanjeng Sunan Eyang Kalijogo karo sisan salat dhuwur ning dhuwur. Ayo, Kakang. Kakang sing ora. Lho, iya ta? Ana. Aku ora ngerti, Mas. Rangsang kok mesengut ae. Koyoke kangen karo anake iki Lurah Sudar. Bagus-bagus ngono kuwi kok senengane karo wong wedok brangasan. Hambok karo aku wae. Mayu. Aku kira kan Mayu. Singkir. Piye wis dipakani kabeh nyi? Niki priye pon mendol-mendol. Ki. Mas Rangsang. Wonten apa, Mas? Anu nyai. Kuwi penasaran karo anak iki Lurah Sudar. Putrane iki Lurah Sudar sing kabare ilang dibeto tiyang brangwetan apa, Pak? Dudu sisine. Lembayung. Lembayung sudah kembali. Aduh. Kula mboten ngertos, Mas. Mas. Mas Rangsang. Mas Rangsang. Sampun mboten wonten mergi sanes ndoro lurah. Ulu wetu ingkang kedah dipun sowanaken inggil sanget. Kula sak brayat mboten kiyat pramira ndoro lurah. Kula sak brayat jenengan kula pun nggone kelurahan. Kula menawa wis sing mentara mriki ndoro lurah.
Nyuwun tulung. Diko sinten nih, Mas? Mbok. Sepertinya orang-orang dari Brang Wetan. Pengungsi. Ilura! Ape tenan iki. Sampean iku sembrono. Kang Randu, Mas. Nampa wong neneko tanpa nglapor tumenggo ngalap-alap. Wong-wong niki kabeh sing bakal mbebayani Mataram sing besok bakal nguasai Mataram. Kowe jowaton ndak wa lho. Kowe nang kene. Kula nyuwun. Wong-wong niki kabeh diusir saking papan iki. Ya, diusir. Lajeng mangke sinten sing nguripi wong-wong neneko kados ngoten niku? Mataram, ngangge pajak rakyat. Prek. Penak banget nek ngono iki carane. Kowe rasa kecicit ora iso. Iki nang omahku. Iki nang omahku. Wong-wong kaya ngono kae sing sesuk bakal ngrusak panguripane warga asli Mataram. Mingkem lambemu, he. Kemlang mesti kok sing kudu ngilo warga. Sik sik masih no. Foto, iki udah urusan awak dhewe. Iki wis dadi urusanku. Sopo? Sopo sing bakal? Woi! Nek wani ora karo wong tuwa. Loh, Mas, kena sing mau toh? Ya aku ngerti. Medut kowe. Ayo ayo padha mlebu kabeh. Bocah-bocah ayo. Ayo. Ayo ayo ayo. Kayak gue mau tuh Mas Rekaru. Aduh. Aduh Mas. Yong. Bayong. Aduh Ger. Aduh Gusti. Ojo. Orang. Ojo. Anakku gai. Aduh. Kowe waras yo Ger yo. Sehat ya. Ngono caramu Yong. Aku ki adine Tura. Kancane Kang Masmu dhewe. Wes Randu. Wes yo. Ora iso. Mulih. Apuranen to. Ora iso nyi. Apa sing wis diwiwiti kudu dirampungi nyi? Woi, Mas Sangsar. Kowe si lanang to? Isih. Ngono. Wong-wong kaya kowe kabeh iki pancen bebayani. Sikat. Loh, loh, loh. Iya ta iki? Aduh, ya. Apa ya gue? Jurus napa liruk? Koeng sing gawe sin karo gurumu dhewe ning Sunan Kalijaga. Piyambake nglindungi Trek Sandi Brang Wetan. Kakang kula lan Kakang Lembayung ilang Brang Wetan guru. Coba saki sawangan sing tenan. Waspadakno sing kok arane mau telik sandi. Hah? Sawangan meneh, waspadake meneh. Ranu. Kang Randu, saya minta maaf tadi saya lancang. Mulai. Lah niki
Sapa kabeh biaya iki sapa sinten iki? Dong aku. Sing Bang Wetan. Oh, sapa Bang Wetan. Nggih, nggih. Kemana aja selama ini? Ame sewun ya, Kang. Aku tadi nyelonong di tempat latihan. Ora apa-apa. Lembayung. Oh, wis bali. Waras. Insyaallah. Piye? Wis ketemu sing kok goleki? Ya. Takdir kuwi nek wis arep njemput. Ora ana sing bisa nyelaki. Mula kowe ya sing sabar wae ya. Tawakal ya. Diikhlaske wae ya. Monggo sederek-sederek sakmenika tindak padhepan sedaya nggih. Monggo. Matur nuwun kicit. Matur nuwun kicit. Oh nggih. Matur nuwun dalilah. Padha-padha nggih. Punto. Mangke lagi ketemu tempat depoan to. Biarkan dia ketemu sama Romo Biyomo dulu. Bali. Iya, Dok, ya. Ayo. Ini kangen terus, Mas. Urip iku kang angka siji maguru mangabdi mring padha manembah iku bajute pungkasane martopo gawe sampurna. Rang-rang. Coba sekarang sebutkan 6 golongan manusia yang diyakini rakyat Jawa kuno yang masih ada hubungannya dengan ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo, ya. Anuki. Lali ora apa. Baru 2 minggu saya ajarkan udah enggak apa. Lembayung. Dibantu Kamas Murang sangi. Makatan Ki. Ada 6 golongan manusia yang dikelompokkan berdasarkan rasa ketergantungan yang terhadap materi. Golongan yang pertama adalah golongan Brahmana. Golongan ini adalah golongan yang paling unggul dibandingkan dengan golongan-golongan yang lainnya. Mereka rela meninggalkan materi dan berbakti hanya kepada Tuhan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah pertapa, ulama, dan pendeta Ki. Ape? Terus, terus. Lalu golongan di bawahnya adalah golongan kesatria, yaitu mereka yang mengabdikan dirinya untuk negara. Mereka sama sekali tidak memiliki kekayaan pribadi, yaitu karena mereka pertama tidak boleh, dan kedua, kebutuhan mereka itu sudah dicukupi melalui pajak. Golongan di bawahnya adalah golongan Waisyaki, yaitu mereka yang hidup dari tanah untuk diolah diambil manfaatnya. Seperti petani dan tabib. Lalu di bawah Waisya adalah golongan manusia yang hidupnya dengan membunuh makhluk lain. Seperti tukang jagal sapi, kerbau, dan kambing. Mereka adalah golongan Candalaki. Lalu di bawah golongan Candala adalah golongan manusia yang hidupnya sangat bergantung kepada materi. Seperti saudagar dan pedagang. Mereka adalah golongan Sudraki. Lalu di bawah golongan Sudra adalah golongan manusia yang paling rendah di antara semuanya, Ki. Mereka ini hidupnya selalu berpindah-pindah. Ya betul, Ki. Tidak hanya berpindah-pindah, tapi mereka juga menetap dan menghisap semua sumber daya yang ada di tempat tersebut, Ki. Kamu benar, tapi kurang tepat. Setelah habis, mereka akan pindah lagi mencari tempat yang lebih menguntungkan mereka. Golongan ini dinamakan Meleca, Ki. Iya, Meleca. Langsung kok terus lancar. Ya. Dah. Saya kira sekian dulu, ya. Besok diteruskan. Terus terang ya, waktu kamu pergi kemarin, aku sangat merasa kehilangan. Aku, kalau ikatmu tuh seto. Aku ngerti. Aku juga akan melakukan hal yang sama.
jika tiba-tiba saudaraku menghilang. Kang Seto itu bukan cuma kakakku. Tapi juga guruku. Dia yang mengajari aku gimana caranya menghargai dan memaknai hidup ini, Kang. Di rumah kamar ini. Betulah. Itulah kenapa aku mengajari. Mas, bojonengan niku dipenggalih malih. Pun yakin apa kali anak iki lurah? Napa toh? Jenengan niku mboten pantes kali anak iki lurah. Klono. Tresno iku kaya wudun. Muncul begitu saja. Mandelor rejo rawuh. Sinten iku Mbak Yu, tumenggung Mandelor rejo. Enten apa teng mriki? Muga-muga ora ana sing konangan nyolong nang kota gedhe. Wah. Sugeng rawuh. Matur nuwun. Dene Mas Langsang. Sampun. Kulo badhe mapak nang dalem. Nun sewu, kepareng matur. Kawula minangka warga saking Prangkilen badhe ngaturaken pisungsun Kang awujud Mas Bitis Raja Brana menika minangka kagem kasugengan panembahan Krawati. Kula tampi pisungsunipun saking sederek Brangkilen ingkang awujud Mas Bitis Raja Brana. Ingkang salajengipun badhe kula kunjukaken dumateng ingkang sinuwun panembahan Anyo Krawati. Paman, bagaimana keadaanmu dan pangeranmu? Pangestunipun, Paman. Wonten wigatos menapa kula dipun timbali. Mangke kula aturi mundhut pirsa kang ibu piyambak. Sameneika, monggo. Tetapi sawetawis. Monggo. Keadaan di Mataram semakin tidak karuan. Para pemberontak bisa menculik pangeranmu jika mereka mengetahui identitasnya. Akan saya serahkan nyawa saya untuk menjaga pangeran, Paman. Ibu Cah Bagus sudah mengganggu pelajarmu. Mboten Ibu, justru saya senang mendapat panggilan ini. Itu tandanya Ibu rindu dengan saya.
mata Rama memerlukan lebih banyak lagi pangeran-pangeran sing mumpuni kaya seliramu. Ibu sampun kuatos. Saya selalu menjaga amanah ibu. Keadaan Mataram semakin tidak menentu. Perampok lan pengkhianat podohnya wiji melawan Ramamu. Inji awet saking meniko, saya disembunyikan kepada Pak Jejeran. Jangan pernah kamu berpikir Romo lan ibu mau membuangmu. Mboten, ibu. Saya senang ibu dan Romo mengirim saya ke sana. Saya sangat mencintai ilmu ibu. Satu hari nanti saya ingin menjadi seorang ulama ibu. Neng seliramu kuwi keturunane senopati satria. Kamu memang bukan pewaris tata. Ramamu sudah berjanji kepada istri pertama Gusti Ratu Tulungayung kalau putranya Pangeran Martopuro yang akan menjadi pewaris tata. Tidak ada yang memintamu jadi cucu senopati. Juga tidak ada yang meminta Pangeran Martopuro terlahir seperti itu. Karena itu, ibu meminta satu saja dari kamu. Ramamu dan pamanmu Pangeran Mangkubumi saat ini sedang melawat ke Batam. Ramamu bakal memboyong putri Adipati Batam. Lakone Romo Sinto, ceritane apik banget. Halo, kowe iki gembeng, apikan Mahabharata wae perange. Guru. Lho, kok sik to? Kowe dhewean apa karo Rangsang? Kale Mas Rangsang, Guru. Saiki ning endi? Mbok bilih wonten nginggil. Ki. Manusia itu bisa tidak memilih takdirnya sendiri? Tuhan tidak akan bisa merubah takdir suatu kaum. Kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Ya? Kalau begitu saya tidak mau kembali lagi ke keraton. Saya mau tinggal di sini selamanya. Loh. Kenapa? Kulo pengen dados pramono kemawon. Ki kulo nyuwun tulung ki. Kijang itu sedang memadu kasih. Apa kamu lupa kutukan yang menimpa Pandu ayah Pandawa? Kutin dalam seujung pangeran. Kulo mboten mangertos. Ngadeg nih mas, ngadeg. Ngadeg. Nih mas, kau apa tuh? Aku ini cantri biasa sepertimu. Seorang cantri biasa tidak akan membiarkan sepasang kijang tadi hidup, pangeran. Kutin dalam seujung pangeran.
Kau ngerti, kau ngerti. Sampun sawo tawis kulo cupriyo jeng pangeran. Sampai akhirnya tadi malam. Apa? Si. Tadi malam. Kowe nguping rembukanku karo kijidan. Ngono. Nih mas, nganti wong-wong ngerti sopo sejati ning aku. Ya kowe mergo kowe. Ya akulah. Aku gorong rampung. Kowe wis luput, kowe kudu nampa paukuman. Ampun jeng pangeran. Saya janji tidak akan membocorkan jeng pangeran. Saya setuju jeng pangeran. Kulo lepat jeng pangeran. Hukuman yang pantas untuk kamu. Kamu tidak boleh memanggil aku Kanjeng Pangeran. Tetapi Kang Mas Bae. Ayo, sawangan aku. Kena gue. Apa tuh? Apa tuh? Ayo tuh. Ayo, wes. Kenapa kakang lebih memilih menjadi rakyat biasa sepertiku? Lebih enak di keraton toh? Alah, seperti apa gue bab keraton? Kemayu. Hidup di tengah kekuasaan itu sering membuat orang lupa diri. Kang Seto juga pernah mengatakan itu ke aku. Dia selalu mengingatkan aku untuk tetap rendah hati, adil, dan menghargai hak orang lain. Santriku semua, malam ini kita memanjatkan doa Sinuhun Panembahan Hanyokrowati, ayah dari Raden Mas Rangsang. Loh, Mas Rangsang putrani Hanyokrowati, putra keraton Perintilan Desa Kerapiak.
Kowe kok sedih mikir sapa, Nduk? Mikir ratumu apa pangeranmu? Mboten, Yung. Aja goro. Ora usah dipikir jero, Nduk. Kita ini memang tidak boleh mencampuri urusan raja-raja kita. Jadi Yung sudah tahu siapa sebenarnya Raden Mas Rangsang. Iya. Sejak kamu umur 8 tahun. Yung sudah bilang kembali, Yung. Mergo. Kui titah dalam sinuwun hanya Krowati sendiri kepada bapakmu, Nduk. Kenapa bapak tega menyembunyikan ini semua dalam Bayong? Upomo, kue orang nimbangi tersnane dan Mas Rangsang, semuanya akan berjalan biasa-biasa saja. Sedanipun sinuwun Anyokrowati saged ndadosaken tintriming metaram. Menawi mekaten langkung prayogi Pangeran Martapura lajeng dipun jumenengaken nata. Dados pundi? Napa Martapura pantes jumeneng nata? Lajeng kados pundi Mataram sak mangkenipun? Mangke rumi. Janji menika utang. Lan kados pundi kemawon? Pangandikanipun para sepuh kedah dipun istokaken. Apakah Angger siap menggantikan Suwargi Romo Dalem naik tahta? Saya tidak mengerti maksudnya. Cekak Aos, jawab singkat saja. Siap apa tidak? Menika sanes perkawis saga, menapa mboten saga. Tetapi ini persoalan wahyu keprabon yang tidak jatuh kepada tangan saya. Ayo, Angger ikut Eyang, lihat sendiri nanti. Nun Sewu. Kenapa kita bertemu di sini? Ya dong, tutup kau dalam, Gusti Ayu. Miturut pamanggih kawulo, soal penobatan Pangeran Martapura sebaiknya dibicarakan secara rahasia. Pasti para pangeran sedang berupaya untuk menggagalkannya. Saya, Gusti Ayu, yang diberi wasiat untuk menobatkan putra dalem. Aku akan memberikan kalenggahan dulu kepada Eyang kalau anakku segera naik tahta. Menurut wasiat ini, memang Pangeran Martapura yang akan naik tahta menggantikan Suwargi Panembahan. Tapi Gusti Ayu, ada satu hal yang harus saya tanyakan kepada Gusti Ayu. Wonten menapa? Gusti Ayu,
kenal orang itu pasti. Siapa dia? Dialah yang bertanggung jawab atas wafatnya Suwargi Panembahan. Apa hubungannya kakakku? Nyumpang apunten Gusti. Kula kepaksa ngaken. Anak bosok kula dipenangget. Kula nyumon pangapunten. Jika Gusti Ayu mengakui perbuatan Gusti Ayu bersama Adinda tercinta, hukumannya akan lebih ringan. Kalian semua telah bersekongkol untuk menjatuhkan aku. Mohon, akui saja Gusti Ayu. Apa Gusti Ayu sampai melakukan ini? Kalian semua tidak akan pernah merasakan perasaan perempuan yang direnggut kebebasannya hanya untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki. Aku dijanjikan sebagai satu-satunya Ratu Mataram. Tapi rajamu menikah lagi. Hanya karena aku tidak bisa memberikan seorang anak lelaki sebagai pewaris takhta. Tapi di saat aku bisa, kamu tetap tidak menunjukkan perubahan. Malah berupaya untuk mengingkari janji. Gusti Ayu mestinya bisa mengerti keadaan Pangeran Martopuro. Suwargi Panembahan tidak rela mengorbankan masa depan Mataram. Aku yang akan menjaganya! Aku ibune! Aku ibune! Terlambat, Gusti Ayu. Sekarang Gusti Ayu harus mempertanggungjawabkan perbuatan Gusti Ayu. Melanjut maaf, Gusti. Melanjut maaf, Gusti. Sekarang Angger sudah punya jawaban. Di mana Bapak Guru? Wonten dalem sewu, Den Mas. Nang dalem sampun pun teng wonten nginggil. Monggo. Rene, Ger. Lenggah kene. Ah. Ini. Menapa menika? Serat ini ditulis langsung oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dalam syarat itu dikatakan bahwa Bumi Nusantara akan terpecah menjadi kerajaan kecil. Cuma akan berebut kekuasaan saja. Dan bersamaan itu datanglah golongan yang paling rendah dari Meleja. Golongan apa, Ki? Wih, golongan para tuca.
ya, yang hidupnya cuma serakah merampas hak orang lain, mencara dan merampok. Para duja kuimu bekerja sama dengan para kesatria dan brahmana. Para adipati itu takluk tunduk di bawah ketiak mereka, coba. Tapi kelak akan lahir seorang pemimpin yang berhati brahmana, yang bisa mempersatukan Nusantara, mempersatukan raja-raja untuk membebaskan cengkeraman dari para duja. Orang itu akan mengawali kejayaan Mataram. Dia bukan seorang adipati biasa, tapi orang itu adalah susuhunan agung. Gerangsang, orang itu adalah kamu. Boten. Serat ini salah. Masih banyak pangeran-pangeran lain di luar sana yang lebih pantas daripada aku. Romomu kuwi wis pirsa. Mula kowe dititipke nang kene, wis umur 10 tahun. Untuk belajar bagaimana menjadi seorang brahmana. Semakin Den Mas menolak, semakin nyata pesan Kanjeng Eyang Sunan Kalijaga. Kami sudah menanti-nantikan peristiwa ini. Kami semua di belakangmu, susuhunan aku. Den Mas. Saya mencari Lembayung. Sumonggo, katurang lenggah nglebet Den Mas. Sampun, Ki, sampun. Kula wonten mriki. Lembayung. Nimas ngadek. Nimas. Nyuwun tulung, Mas. Sampun, Jeng Pangeran, sampun. Ojo ngaturi aku, Jeng Pangeran. Panggil aku Mas Rangsang seperti biasa. Nimas, aku butuh kamu. Saya akan selalu ada. Kapan saya dan Mas membutuhkan saya. Seandainya aku bisa memboyongmu dan menjadikan kamu permaisuriku, saya akan membantu Dermas dengan cara yang lain. Aku berjanji kepadamu akan menjadikan tahta ini sebagai amanat rakyat. Lagi ada rakyat lucu banget. Sabar,
ingsun Panemban Hanyokrowati paring dawuh marang putra ingsun Raden Mas Rangsang supaya nglintir keprabun jumeneng noto kang sinebutan asu susuhunan Agung Hanyokrowusuma lan ingsun uga ngersakake putraku sambut silaning akrami karo putrine Adipati Batang kang sak mengkone bakal jumeneng garwa pati kang sinebutan Kanjeng Ratu Kencono. Apa ya kak? Sembien gelut rek dewe kae kan. Oh, haji lagu gitu kamu sih. Tetap nang kene. Dia bukan orang pedendam seperti kamu. Aku adalah amanah Kanjeng Sunan Kalijogo untuk melindungi rakyat Jawa. Sejak runtuhnya Majapahit, adipati-adipati di timur, utara, dan barat yang tercerai-berai akan aku satukan di bawah panji-panji Mataram untuk melawan kekuatan para penjelajah dari Eropa yang menjarah secara kejam rempah-rempah dan sumber makanan rakyat lainnya. Company itu milik perseorangan atau sekumpulan banyak orang? Kami sekumpulan saudagar, Baginda. Menarik. Sekumpulan orang kaya yang berkumpul menjadi satu. Modal kalian itu pasti besar. Tidak heran. Anda membawa senapan-senapan hanya untuk berdagang. Tentu Baginda paham perjalanan kami jauh dan berbahaya. Kami perlu melindungi diri. Melindungi diri? Dari siapa, Tuan? Dari orang-orang di belakang Tuan? Penduduk Pulau Banda? Apa Anda dengar tentang kejadian di Kepulauan Banda? Itu hanya sebuah insiden biasa. Para perusuh itu melanggar perjanjian yang kami buat bersama raja-raja mereka. Begini, Tuan Kaspar. Kami ini sudah lama sekali berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak pernah ada perselisihan besar. Justru, kami ini saling belajar. Saling tukar budaya, tukar ilmu.
Begini Baginda, kami... Saya tidak keberatan jika Anda ingin berdagang di daerah kekuasaan saya. Bahkan, saya mengizinkan kalian untuk membuka perwakilan di Jepara. Tapi, sebagai mahar kerjasama ini, saya akan mengenakan pajak sebesar 60% dari setiap penjualannya. Dat is een idioot verzoek. Dat moeten we eerst met meneer Koen overleggen. Tawaran dari Baginda akan kami bahas bersama pemimpin kami dahulu. Oh ya, tentu. Sebagai persembahan, izinkan kami memberikan hadiah. Sutra koramandel yang indah, perhiasan dari Ceylon, dan satu peting koi emas dan mutiara. Kami mohon pamit dulu, Baginda. Sebentar. Sudah menjadi tugas saya untuk menjaga tuan-tuan ini di daerah wilayah saya. Jadi saya rasa... Tuan sudah tidak membutuhkan benda ini lagi. Terima kasih. Sampaikan salam saya kepada pimpinan Tuan. Singkirkan emas-emas ini. Dan dalam waktu 6 bulan, kalau tidak ada kabar dari mereka. Aku perintahkan Temengkung Mandurarejo dan Adipati Tegal untuk mengirimkan surat saya kepada pimpinan mereka. Migodawo. Migodawo, Sinuun. Pangapunten dalam sewu, Sinuun. Apakah sikap kita tidak terlalu berlebihan? EOC bukan sekedar perusahaan. Sebagaimana orang-orang Inggris, Portugis dan Cina berdagang. Mereka sekumpulan perusahaan-perusahaan besar di dunia dengan modal yang sangat besar. Bukan hanya pedagang yang mereka berikan pinjaman. Saya sudah tahu itu semua, Paman. Apa saran Paman? Nyun sewu, Sinuwun. Menapa mboten langkung sae kalau kita bekerjasama dengan mereka. Kerjasama yang setara akan jauh lebih menguntungkan untuk masa depan Mataram. Mereka itu lebih senang, Paman, kalau kita dijadikan kacung. Jadi cepat atau lambat, dengan uang mereka dan senjata ini, nasib kita akan sama. Seperti penduduk Banda, Maluku, dan Jayakarta. Dan aku juga yakin, mereka menawarkan hal yang sama kepada Dipati Kulon. Klono. Kulo, Sinuwun. Kowe tak dawi mimpin telik sandi ini kulon. Sendiri kau, Sinuwun. Adipati Ukur, rapatkan barisan di perbatasan Priangan Banten. Kakang Singuranu. Sendiri kau, Sinuwun. Tolong kerahkan para cantri untuk membuat benda ini. Sendiri kau, Sinuwun. Jika perlu, buat dalam jumlah yang banyak. Sendiri kau, Sinuwun. Orang-orang asing itu bisa berkuasa karena orang-orang seperti kita terlihat lemah di mata mereka. Iki cacah lanang ning endi? Ya Allah, ya Allah. Wis ka
kandane lho, bola-bali kok watiku topo piye nek ngono kuwi. Nggih, nggih. Awalan yang kena noda bodra, ada dari kena noda. Kepiye bawa petani, kamu sepati. Yo, leh, lu begini, lu begini yo. Boten kam. Allah, ayo, lu begini. Kamu harus beri kopi. Segera ketemu, ayo, ngapro, lu begini tak? Lu begini. Iki apa tak kang? Iki apa? Nah, iki mau lu. Kang wis nuwun. Iki barang anyar lho yang iki. Iki lho sawangan. Ono mas-masane. Wabote rerem, bedre ndase kaya mbake tembak dhuwur mok diar ndase. Tampuh. Kanggo apa, Kang? Kowe ra yo ngerti to, yo. Sasi wingi company-company kuwi mampir ning kraton. Wong-wong kuwi padha karo wong-wong sing mateni penduduk Bandalan Maluku. Romangsaku wong-wong kuwi padha karo sing dingendikake yang guru. Apa yo? Ana sing ganjel pikiranmu? Oh, mboten, Kang. Wis, ngomong wae, ora usah sungkan. Sak padepok ana. Wah, gagah men to. Ya mesti. Wah, pangkatmu sekarang apa? Oh. Ya apa ta Buri Srawa piye? Tumunggung iki. Tumenggung raimu. Guyon iki, Kang. Oh iya, tumenggung gendeng. Kowe. Dicawi apa kowe? Lah, aku iki ditugaskan Kang Masinuwunmu untuk ke Sunda Kelapa memata-matai kumpeni-kumpeni kuwi. Sekaligus ngantarkan surat ke Adipati Kulon. Jarine mereka sudah menaklukkan Jayakarta. Nganggo bedil-bedil kuwi. Lha ya terus apa mesti awake dhewe melu-melu? Lho. Iki cuma untuk berjaga-jaga, Yung. Lah ya ning nganggo gaman to, Kang. Ini para cantrik calon brahmana lho. Yung. Kang Mas Sinuwunmu itu sangat cerdik. Ngerti sak durunge winara. Kok wis ngerti lah. Ya wis. Aku pamit sik. Ning kulon. Lho, saiki? Yo. Kang. Aku pamit sih. Yo, tak sanggup nih. Nggak usah, Kang. Hati-hati, hati-hati. Yo. Sing hati-hati, Kang. Oke. Yo, tak tinggal ngurusi cantre-cantre ini, Kang. Monggo. Hati-hati, yo. We gaan hier in Banten nog een fort bouwen ter versteviging van onze positie. Vele malen groter dan die in Banda en de Molukken. Heeft u al nagedacht over het aanbod van de koning van Mataram om een lodge in Japara te bouwen? Vergeet die man. Hij denkt dat hij de alleenheerser is hier in Java. Onderschat ze niet. Wat als ze gaan terugvechten? Jij onderschat de compagnie. Als wij willen, kunnen wij heel Mataram opkopen. Untari, maak aan. Ja, meneer. Op de Waadse vloot, Russische zeeën behoren reeds tot ons gebied. Ini aturan yang harus Anda sepakati, tuan-tuan.
Kalau kami menolak, sampean mau apa? Bagaimana? Anda tidak bisa ambil air minum dan beras dari sini lagi, Tuan. Kurang ajar! Saya tidak pernah diperlakukan seperti ini di Jayakarta. Tuan! Sekarang keadaan sudah berbeda, Tuan-Tuan. Mulai, kabari Mandura Rojo. Dan salah orang. Ayo cepat, tadi tunggu di batas kota. Kami diserang 10 perampok di luar perbatasan Sunda Kelapa, Sinuun. Setelah menyerahkan surat ke Murjangkung, Adipati Tegal terluka parah dan pulang ke Tegal. Lain pesan sakit nanti akan lampar di Mukim Utara Merigi, Sinuun. Oke, Buan, Buan Paman. Yun pamit di dalam sewu, Sinuun. Ulo yakin, ya baik pun menikah didi rampok, didi bigar, nanging mek diker. Tiang-tiang ingkang dipun perbudak dening PUC Walandi lajeng dipun bebasaken. Dan kula yakin sinuwun. Mereka dibayar untuk membunuh Madurorejo dan Adipati Tegal. Aja waton dakwa sampean iki. Kita harus menyelidiki dulu kebenaran. Apane sing diselidiki, ya? Wis taun kok. Kumpulkan seluruh adipati ke Mataram. Sedaya sampun cuman toko. Sinuun harus segera memberikan kita. Sabar, Dimas Adipati Patah. Durung ono bukti kang nyoto, siapa yang melukai Tumenggung Mandurorejo dan Adipati Tegal? Bukti apa lagi? Londo-londo itu kelicaannya sudah jelas. Noto Projo, saya itu saksinya. Pangeran Jayakarta sudah mengizinkan VOC untuk mendirikan benteng di Batavia. Tetapi yang terjadi, justru Pangeran Jayakarta terusir dari sana. Bisa dibayangkan, dengan seorang raja, dia bisa bersikap seperti itu. Apalagi terhadap Adipati dan Tumenggung. Terus. Dipati Ukur, bagaimana dengan sikap Kulon? Ampunten, Sinuwun. Kulon teh sudah menolak mendukung Mataram. Tebisa diharapkan. Bahkan akhir-akhir ini teh, pasukan Kulon sering mengganggu daerah perbatasan Priangan. Oh, Gikarepe. Pangapunten dalem sewu, Sinuwun. Izinkan saya menjelaskan sesuatu. Monggo. Zeus. Orang ini pemimpin mereka. Yan Peter Sun Kun. Tiang-tiang kilen nyebatipun Murjangkung. Kabarnya di Maluku
pasukan Inggris dikalahkan dengan mudah oleh mereka. Bayangkan negara sebesar Inggris Raya dengan armada yang tangguh dapat mereka taklukkan. Wih, golongan yang hidupnya cuma raka merampas hak orang lain. Ini pun ada piti yang meniko, kedah ngatos-ngatos. Kehati-hatian yang terbaik adalah menghancurkan mereka terlebih dahulu sebelum kita dihancurkan. Perang Wetan, Perang Kulon, bersatulah. Persiapkan pasukan. Aku sendiri yang akan memimpin rakyatku di Sunda Kelapa. Mukti utawa mati. Esto akan dawuh. Bubar, blubok, blubok, magam blubok. Bangga, Yun Kawi Gatosanipun, Sederek Sedoyo. Mentaram bading gebak perang dateng Batavia. Poro nem-neman sing isih pidekso, nyawi jitekat, bareng prajurit Mentaram ngeluruk teng Batavia. Kowe ra melu-melu to, Kang? Awak dhewe iki saiki kawula Mentaram. Ngerti, Sedoyo? Eh, Lurah ampun lali. Diserati. Oh, Sendika. Bendewane diangkat. Tangannya sing kenceng. Ayo tirongke kabeh. Lali. Coki. Kabar apa dari Mataram? Kono? Monggo dipun dahar, Kang Mas. Menika masakan dalem piyambak. Wah, enak sayur ikannya. Romo. Piye? Kalau saya sudah besar, boleh ikut perang melawan VOC tidak? Nanti kalau kamu itu udah gede, VOC sudah tidak ada lagi di sini. Itu janji Romo. Terus, saya akan perang melawan siapa? Nger, udah bagus. Orang bakal ada perang meneh.
Kamu akan memerintah Mataram dalam damai. Ranjing ngaten to, Kang Mas. Ya. Kula ingkang sowan Kanjeng Ratu. Ono wigati opo? Ki juru kiting badhe sowan ingkang sinuwun. Sak menika sampun nenggo wonten Jawi. Wonten wigatos menapa sampai mengganggu saya bersama keluarga? Yen pangapunten dalem sewu sinuwun. Wonten perkawis ingkang kedah dipunrembak. Ngengingi nang dalem badhe mandhegani perang wonten ing Batavia. Sinuwun harus tetap tinggal di kraton. Lar sinuwun. Ada apa ini? Monggo. Silakan ditanya sendiri pada orang tua ini. Dia sedang bersekongkol dengan gerombolannya untuk melawan Mataram. Tumenggung Noto Projo Meniko bersama para adipati Brangwetan dan Tumenggung Pesisir Utara sedang bersekongkol dengan gerombolannya untuk menggagalkan penyerangan prajurit Mataram di Batavia. Itu misi bunuh diri, ngelalu. Kau loh yang jadi korban. Bagaimana caranya menggagalkan misi itu? Ada 14.000 pasukannya akan berangkat ke sana. 14.000 prajurit. Itu kabeh prajurit sing mumpuni. Mereka adalah petani, tukang kayu, dan nelayan. Pasukan kalian yang sebelumnya berada dalam barisan menuju Batavia harus berbelok ketika sampai di Cirebon. Terus apa jaminannya? Pasukan Tumenggung Manduro Rejo tidak menumpas kita lebih dulu. VOC bakal nyegat nang Cirebon. Apa iso? Telik Sandi Mataram berada di bawah kendaliku. Mereka sudah menjalin hubungan dengan Murjanggung sejak sebulan yang lalu. Pinter. Terus entuk muka apa, pamrih muka apa? Orang. Orang kalungguan sing tak goleki. Kecuali melindungi rakyat Mataram dari ambisi rajanya. Benar itu, Paman. Ayo jawab, eh. Jawab, cekap apa cekap aku saya. Punten dalam saya usin wun. Saya melihat Mataram akan terkuras tenaganya. Banjir darah tidak berkesudahan. Namun Kang Gebrang menikok. Hanya demi perang ini. Dari mana Paman tahu? Dari mana Paman bisa menangkapnya? Meniko Sinuwun. Saya kagum kesetiaanmu terhadap Mataram. Tapi ingat, perang bukan satu-satunya jalan keluar. Perang memang bukan satu-satunya jalan keluar, Paman. Tapi satu-satunya cara agar kita tidak menjadi budak-budak para tuca itu. Sinuwun, sampun sinuwun. Sampun sinuwun. Jangan sinuwun kotori tangan sinuwun dengan darah pengkhianat. Bawa dia untuk menjemput ajalnya. Bawa dia pergi! Mengapun tensinmu. Izinkan saya menggantikan hukuman Paman Noto Projo Sinuwun. Dia yang sudah merawat saya dari kecil hingga dewasa. Dan dia sudah menyelamatkan nyawa saya ketika orang tua saya membuang saya, Sinuwun. Sinuwun. Saya
mohon Cipu, saya mohon hukum saya Sinuwun, hukum saya Sinuwun, tolong Sinuwun, hukum saya Sinuwun, Mas Raksa. Cukup, cukup, saya sah. Aku beri satu kesempatan untuk pamanmu. Dia sendiri yang harus membunuh komplotannya. Lalu, pamanmu harus ikut ke Batavia bersama seluruh Syahidin Mataram. Hingga mati. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan keraton. Monggo, silahkan. Kalau Sinuwun ingin memimpin perang di Batavia, tapi apakah Sinuwun rela bila Mataram nanti diduduki oleh pengkhianat? Justru paman yang seharusnya memastikan tidak ada pengkhianat di sini. Nun Sewu Sinuwun, itu semua sudah kami lakukan. Tapi siapa yang bisa menduga apa yang akan terjadi 2-3 bulan ke depan? Nun Sewu, apa Sinuwun yakin bisa menyelesaikan Sunda Kelapa dalam waktu 3 bulan? Perang bisa sebentar, tapi juga bisa berlangsung lama tak berkesudahan. Kapenggalih Sinuwun. Kekhawatiranmu benar, Yung, tentang Sinuwun. Tapi aku nggak bisa buat apa-apa. Yung. Aku ora arep melu-melu, Kang. Kowe sing luwih ngerti, Kang. Yung. Yung. Ada hal lain yang penting yang harus kamu tahu, Yung. Poneh, Kang. Kang Seto masih hidup. Yang tetap dia. Jo sembrono kowe, Kang. Yung, tenanan, Yung. Kowe ojo ngarang cerita ben aku mangkat ning Batavia mbelo Mataram, Kang. Ora bakal. Yung. Yung. Aku ngerti dhewe. Landu, tegakkan kepalamu. Sebentar lagi namamu akan dikenang sebagai pahlawan Mataram. Prajurit-prajuritku yang gagah, dengan berat hati, aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk Ingsun. Ini perang suci untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa.
Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Keluar. Mbayung. Kamu juga ingin membunuhku. Kula menika nambung kawula Mataram Sinuwun. Jejibahan kula namung setya lan ngabdi dhateng sesembahanipun. Kedatangan saya kemari hanya ingin pamit. Saya akan ke Sunda Kelapa. Apa? Saya akan menemui Kang Mas saya, Seto. Mungkin saya ditakdirkan mati bersama kaula Mataram lainnya di Sunda Kelapa. Semoga ini hanya akan menjadi mimpi buruk di Batavia, bukan di Mataram. Ja, meneer. Rinald, Jeroen. Zorg ervoor dat ze niet omhoog kunnen klimmen. Apa ini? Pasukan Mataram siap menyerang.
Kowe ngene kan. Ning di Kang Mas Kutura. Hei. Kowe pekal sing ana ing tabel wates kowe. Yo. Punten dalem jika saya mengganggu Sinuwun. Saya mau menyampaikan kabar dari Sunda Kelapa. Kakang sudah pastikan berita ini benar. Sampun, Sinuwun. Semua orang sedang mengkhianatiku. Saya masih setia dengan Mataram. Kita sama-sama menjalankan amanah Eyang Guru. Sinuwun harus tetap kuat. Tumenggung Alap-Alap dan Pangeran Berboyo Nenggoda Watalem. Bagaimana dengan kabar mereka? Persediaan makanan semakin menipis. Mereka akhirnya memindahkan benteng pertahanan di timur Sungai Ciliwung. Timur Sungai Ciliwung? Leres, Sinuwun. Pindahkan segera pasukan jauh-jauh dari sungai. Segera. Sendika Dewa, Sinuwun. Ah!
Tanggung Bawareksa. Wis ana kabar saka Mataram. Dereng Gusti Pangeran. Persediaan pangan sudah mulai menipis, Jeng Pangeran. Mental para prajurit juga sudah mulai jatuh. Nanging dawuh dalem ingkang sinuwun, mukti utawa mati tetep kudu diugemi. Awake dhewe kudu bisa males. Kang, apa dekat ki? Dekat sungai. Apa kita ki dekat sungai? Iya. Sebentar, mau kemana kowe? Aku harus bicara pada Tumenggung Alap-Alap sekarang. Yung. Lukamu belum sembuh. Harus sekarang, Kang. Yowes, tak bantu. Kulo ingkang sowan jeneng Pangeran. Ana apa? Lembayung badhe matur. Nyuwun pangapunten, Jeng Pangeran. Saat ini kita sedang berada di pinggir sungai. Pasukan VOC punya perahu-perahu kecil yang biasa mereka gunakan untuk melihat situasi Batavia. Bener ngono, Klono? Lurus, Jeng Pangeran. Kalau kapir-kapir kumpeni itu menyerang kita, dihadapi wae. Dihadapi nganggo cara apa? Melihat keadaan prajurit Mataram saat ini, sebaiknya kita menjauh dari sungai. Ora usah manut karo omongane wong wedok kuwi. Iki apa? Kowe ngerti apa iki? Benda ini akan mengikat lehermu sampai putus jika kau berani mundur. Tumenggung Bawareksa. Apa kowe? Wes. Wes. Tak baleni. Jauh dalem ingkang sinuwun, mukti utawa mati tetap kudu diugemi. Ngerti tak kowe? Ping pira aku kudu baleni? Ping pira aku kudu baleni? Siako! Gusti! Aku mau ngomong dulu. Ada apa? VOC nyerang saking lepen. Kowe reserb, Gono. Rawatan, gawe derga. Saya itu dulu. Kowe! Amping-amping, Gono. Jeng Pangeran. Gimana, Gono? Sedika, Gusti. Siako! Ada apa? VOC nyerang saking lepen. Siako! Kemanggung. Kowe bener, yuk. Biar saya saja. Orang Paman Wonten merugi mawon. Wonten maju. Lembayung, titip Paman. Skiter. Aku kudu mati, Pak Beno.
pasukanmu menjauh dari Batavia. Kalian tidak ngerti siapa yang kalian hadapi. Aku merenung golek kowe, Kang. Lungo, kowe ini orang kepingin mati. Kamu. Lungo, wes beda. Aksi kalau mau dong. Cepet nih. Lu ore! Ini kau. Aku kira timu kan. Kemblong. Angkal! Kamu tahu kenapa aku jadi begini, Yung? Delon! Delok! 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 Aku dan Turah Kang Mas Nyerandu ditangkap dan disiksa mataram hanya karena melaporkan kerabat Pangeran Purboyo yang menggelapkan pajak. Disiksa dan dipaksa mengaku sebagai orang yang nyolong duit itu. Aku ngelawan, Yung! Ngelawan! Mereka berhasil melukai Turah dan merobek perutku. Kalau sekarang kalian perangi memang iblis. Tapi mereka telah memberiku kesempatan hidup. Hidup! Apa yang kamu bela, Yung? Apa? Apa? Aku orang bela apa-apa, Kang. Aku merenai menggolek iku, Eto. Mau ketemu kakangku, Seto. Dia selalu ngajari aku untuk jadi perempuan mandiri. Perempuan yang kuat. Kang, apa sampean orang kangen Popo lan Biyong, Kang? Biyong itu selalu menanyakan kamu, Kang. Setiap hari. Bahkan sampai sebelum beliau wafat, Kang. Wes, Kang. Wes, Kang. Kang Masmu. Seto, wis mati ya, Mang. Ora, mati. Ora, Kang. Ora, Kang. Wis mati, Om. Kang. Kang. Wis. Ojo, iki rusakku, Kang. Dek, bukan kakangmu lagi, Dek. Please, Om. Kemayung! Kuat, Kang! Kuat, Kang!
saka kene. Boten, Paman. Saya harus jaga Paman. Kowe kudu tetep urip. Deloken. Apa sing bar kelakon? Mataram membutuhkan orang terbaik sepertimu untuk mengingatkan rajanya. Tapi Paman, lungo. Mukti mau mati, kui dawuh dalem. Mergo tumindake menungso kaya nata praja, kowe kabeh dadi ringket. Kowe ala-ala. Ayo. Loh, rampungi. Kanjeng Pangeran. Pangeran, Pangeran. Sapa kowe? Nyuwun sewu, Kanjeng Pangeran Jemina. Kula ingkang dados saksi. Tumenggung Notoprojo sudah peringatkan untuk membawa pasukan mundur. Pangeran Purboyo yang memaksa kami untuk menyerang. Sang kemunderannya tak paten di sisa. Rakel-rakel, mundur. Iki perkaraku. Kabeh Tumenggung diwali. Sing ora anu, kuwi ngerti apa sing tok tindakake. Kula ingkang badhe tanggel jawab jeneng pangeran. Separuh uripku tak abdike kanggo Mataram. Iki balasane. Iki balasane. Kaya ngapa wae dhewe kudu males. Karena nunggu dawuh dalem. Inje. Sendika. Sak perangan prajurit sing siroso dikon tandur. Sendika. Nengke wae, aku wis ngerti lungane. Aku harus mengirim pesan kepada juru piting.
Kebutuhan kabar saking Batavia. Tinggalipun badhe wonten tamu. Disundi. Temenggung Noro Pekso. Jenengan dan pasukan Dipati Ukur akan menggembut Batavia dari sisi selatan. Biarkan Singoranu dan Suruh Agul-Agul dari utara. Sendiko dawuh, Sinuwun. Telik Sandiko akan mengabarkan kedatanganmu di Sunda. Pastikan kedatanganmu itu tepat waktu. Punten dalam sewu, Sinuwun. Menika wonten kanca saking Padepokan Badesoan. Menapa-tipun keparengaken. Pendekar niko sinten, Bu? Aku tekan kene ora duwe karepolo. Cukup. Bu, tolong bawa Syahidin masuk. Ayo, Ger, masuk. Ngerti yo. Pawongan kui pahlawan Mataram. Semingir. Ayo nih, Mas. Tak keparengake mlebu kraton. Menika sinuwun. Tinggalkan kami sendirian. Munggau. Hamba ingin menyampaikan sesuatu, Sinuwun. Silakan. Seluruh pasukan Mataram bertempur dengan gagah berani melawan pasukan VOC. Tidak ada yang meragukan itu, Nam. Namun semua itu hasilnya sia-sia. Kita kalah. Terlalu banyak pasukan gugur. Bahkan prajurit tangguh kebanggaan Mataram seperti itu menggumbau Rekso dan Manduro Rejo. Lalu? Wonten dalam sewu, Sinuwun. Menawi wonten keparang dalam. Kerso menggalihakan malih perkawis menika. Apa aku terlihat seperti mengorbankan rakyatku? Nimas. Karena semestinya ada cara lain untuk menghadapi mereka selain dengan peperangan, Sinuwun. Dengan cara apa? Hah? Bekerja sama dengan mereka? Menjadi budak para tuca-tuca itu. Seperti yang dimaui Paman atau Projo. Aku tidak peduli orang mau nulis apa tentang diriku. Kabeh saja kat iki. Boleh menuliskan apa saja tentang diriku. Tapi satu hal yang harus diketahui. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini. Tapi untuk ratusan tahun ke depan. Dunia itu harus tahu, Yung. Kalau kita itu bukan bangsa yang lemah. Anak dan cucu kita akan mencatat itu.
Panggil Ki Juru Kiting dan seluruh pangeran untuk masuk. Paman Juru Kiting, aku titahkan paman untuk membangun lubung padi sepanjang pesisir utara. Setelah musim panen di tahun ke depan, pasukan kita dan pasukan Dipati Ukur akan memanfaatkan lubung itu untuk menyerang kembali Batavia. Dan jika perlu, aku sendiri yang akan memimpin. Sabdo Panditaning Ratu Tan Keno Wolawali. Permisi, Tuan. Kalau sampai salah, saya yang akan memburumu. Pastikan saja pasukanmu menggempur Cirebon. Karena pasukan Sunda juga akan menggempur bentengmu. Cek ke Sinuwun. Aku lakon. Seorang pengkhianat dan Mas Rangsang. Tapi ini caraku membela Mataram dan membalaskan dendam kematian pamanku. Apa saya pantas, Ibu, untuk menjalankan amanat Kanjeng Sunan? Tidak ada yang sempurna di dunia. Kita hanya kaulo semesta ini. Saya sudah mengorbankan banyak nyawa. Hanya untuk menjalankan wasiat ini. Bagaimana dengan anak-anak saya nanti? Cucu-cucu saya. Seluruh pewaris Mataram.
Kanjeng Sunan Kalijaga, yang gurumu ini dan ramamu contoh nyata dari perubahan manusia. Romo dan gurumu adalah orang-orang terpilih karena teruji. Apapun yang kita putuskan, selalu memiliki dua mata anak panah yang berseberangan. Tapi pemburu yang baik akan menyiksakan mangsanya. Harus ada yang ditinggalkan untuk melanjutkan keturunan, melahirkan generasi berikutnya. Mbok, kapan bapak mulai? Kok suwi? Mbok! Wis to, rasa takon-takon bapakmu. Kayak ini adalah apa? Setiap perubahan selalu memakan korban putra-putra terbaiknya. Tapi manusia yang agung selalu percaya dengan bibit-bibit baru. Langsang, coba saiki diwaca surat Al-Ala. Ya, Ngir? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sama sinten nggih? Nyai. Tadinya saya ingin menemui seorang teman santri di sini. Oh, santri laki-laki di sini semua sudah pada pergi ke Batavia, perang. Sing perempuan itu semua sudah enggak ada di sini. Lah kok seliramu ki gagah, gede dhuwur kok enggak ikut perang? Para prajurit kabeh, dawuh sinuwun. Iki upaya kang pungkasan. Prajurit. Pasang. Umpamakno iki Kali Ciliwung. Bendung. Yuki Batang. Ben banyune reget. Kaya nalika dhewe nelukke Surabaya. Ngerti? Sendika. Sesuk diwiwiti. Sendika. Devils.
Meneer Koen moet veel bedrust houden. Als het kan, moet hij van Batavia verplaatst worden. Het is hier niet gezond. Ini dari rakyat Banda. Untuk dia. Dokter, als ik u vragen mag, wat heeft hij eigenlijk? Hij heeft cholera. Ontari! Ontari, waar zit je? Ja, meneer. Ontari! Ja, meneer. Ben je zijde voor me, meneer Koen? Snel! Kamu? Mungkin Tuhan bisa membantai bangsa kami dengan janji-janji manis. Membuat kami terlihat lemah dan bodoh. Susu. Berani menantang saya. Orang-orang dari bangsamu itu, Tuan, sangat lemah dan pengecut. Mereka takut menghadapi kesulitan. Lidah mereka lebih bekerja dari tangan dan kaki mereka. Orang-orang seperti itu, Tuan, akan tertelan ombak dari bangsa kami. Mungkin ada dari kami yang seperti itu. Tapi banyak dari kami yang masih memiliki harga diri. Harga diri? Tuan boleh juga yakin dengan diri Tuan. Tapi ingat, sampai kapanpun, bangsa Tuan tidak akan pernah lepas dari orang-orang seperti kamu. Dan tahu kenapa, Tuan? Karena mereka bangga berada di bawah pusara ombak kami. Perjuangan ini akan berlanjut terus sampai bangsa Tuhan angkat kaki dari tanah air kami. Dan bangsa kami dapat menguasai seluruh Nusantara.
Loh, Le, arti kapaknya gamelan nih. Sinuwun. Ngatek, Nyai. Ngatek, Sinuwun. Ngatek, ngatek, ayo. Kulo mboten ngertos yang sampai andal. Ngatek. Punten dalem sewu sinuwun, kagungan kersa menapa rawuh mriki. Saya ingin menghidupkan kembali padepokan ini, Nyai. Saya sendiri yang akan mengajar. Oh, saestu sinuwun. Nggih. Matur nuwun sanget. Nggih, Nyai. Matur nuwun sinuwun. Eh, hati-hati kalian. Ayo, ayo. Kula bojone Kang Randu sinuwun. Aku ora lali karo bojomu. Matur nuwun sinuwun. Sinaran yang padepokan. Se. Padepokan endi? Padepokan jejeran. Pon nggih. Yo. Hati-hati. Nggih. Tuwa cetong bisa tapi sarono. Pati Singoran, kudune sliramu ki bisa ngejeki Beteng Batavia. Heh? Kenapa ora tok tindakke? Kowe ora kelingan po? Rikala kowe ndelukke brang wetan we gampangi kaya ngono. Lah kok saiki ora iso, heh? Kula sagah nang pipi kuman. Nyuwun pangapunten dalem sewu sinuwun. Kula sampun nyumadhiaken jagal. Kangge midana para nayaka praja ingkang boten pecus menika sinuwun.
Bali. Mulia ning anak lan bojomu. Nyun pangapunten dalem sewu sinuwun. Piyambakipun mriku sampun damel ku cemas po dalem sinuwun. Lan ugi damel ku cemeng Mataram. Kita sudah menang, paman. Kita semua sudah berani untuk melawan. Pulang. Pulang kalian semua. Ajari anak-anak kalian untuk mencintai negeri ini. Matur sembah nuwun, Sinuwun. Matur sembah nuwun. Dan Mas Rangsang lewat mata dan hati ini aku menyaksikan seluruh kisahmu. Kelak akan aku kisahkan kembali kepada anak cucuku bahwa cintamu atas negerimu tidak akan dilupakan. وهو اليوم أتوا إليكم لجلالتكم ليدعموكم بهذه الرسالة من فضلكم تقبلوا منهم هذه لكي تتزايد منهم للأحبة والأخوة فيما بين الشعوب تحياتي لكم ومنهم بعون الله.
kalangane yo sura oh sura iyo rasa tuwo tuwo cipta bisa dadi sarana blengket beda sing ono sastra jangkep sinerat.